Maka dari itu berkaitan dengan masalah fitnah pula, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Satakunu fitanun al-qa'idu fiha khairun minal qa'im, wal qa'imu fiha khairun minal mashi, wal mashi fiha khairun minas sa'i. Man tasharrafa laha tastashrifhu, faman wajada fihi mal fiha malja'an aw ma'adan faly'ud bih." Akan terjadi fitnah-fitnah, tapi di mana orang yang duduk itu lebih baik daripada orang yang berdiri. Duduk artinya cuma melihat, menyaksikan. Lebih baik daripada orang yang berdiri yang ikut-ikutan. Wal qa'im khairun minal mashi, dan orang yang berdiri lebih baik daripada orang yang berjalan. Dan orang yang berjalan lebih baik daripada orang yang berlari. Barang siapa yang menceburkan dirinya kepada fitnah, fitnah akan memakannya. Maka barang siapa yang mendapatkan tempat berlindung ataupun bernaung, maka larilah dia mencari perlindungan. Ini kaidah yang pertama, harus ditinggalkan. Jangan ikut-ikutan. Jangan ikut-ikutan. Kemudian yang kedua, berpegang teguhlah kepada Al-Quran dan Sunnah yang mulia. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah menjamin, "Faman tabi'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa." Barang siapa yang mengikuti petunjukku, kata Allah, petunjuk Allah tidak lain dan tidak bukan adalah wahyu yang diturunkan, yang itu berupa Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa yang mengikuti petunjuk, fala yadhillu wa la yashqa, maka dia tidak akan tersesat selamanya dan tidak akan sengsara selamanya. Karena Al-Qur'an adalah nur cahaya. As-Sunnah juga adalah safinatun nuh. Kata Imam Malik rahimahullah taala, as-sunnatu safinatun nuh. Faman raqibaha naja, وَمَنْ تَأَخَّرَ عَنْهُ عَنْهَا هَلَقْ. As-sunnatu, kata Imam Malik rahimahullah, safinatun nuh bagaikan bahtera Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, kapal Nabi Nuh alaihi salatu wassalam. فَمَنْ رَقِبَهَا نَجَى, maka barang siapa ikut naik ke kapal tersebut dia akan selamat. وَمَنْ تَأَخَّرَ تَخَلَّفَ عَنْهَا غَرِقْ, dan barang siapa yang tidak mau ikut ke dalam kapal tersebut dia akan tenggelam. Berpegang teguhlah dengan Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan Sunnah. Allah sudah memberikan jaminan tadi, tidak akan tersesat selamanya dan tidak akan sengsara. Dan Rasulullah SAW sudah menyatakan, "Taraktu fikum amrain lan tadillu ma intamassaktum bihima kitaballahi wa sunnati." Aku tinggalkan untuk kalian dua hal. Selama kalian berpegang teguh dengan kedua hal tersebut, kalian tidak akan tersesat untuk selamanya, yaitu kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Demikian juga dalam hadis Al-Irbad Ibnu Sariyah radhiyallahu ta'ala anhu warda, beliau menyatakan, "Fa innahu may ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira." Sesungguhnya barang siapa di antara kalian yang Allah berikan umur panjang setelah aku meninggal. Allah berikan umur panjang setelah aku meninggal. Rasulullah sudah menubuatkan, fasayarah tilafan katira, dia pasti akan mendapatkan perbedaan, perselisihan, pertentangan di antara manusia yang begitu banyak. Yang satu mengatakan A, yang satu mengatakan B, yang lain mengatakan D, E, dan seterusnya. Maka kuncinya apa? Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin min ba'di, tamassaku biha wa 'addu 'alayha bin nawajidh. Maka kuncinya, solusinya, peganglah oleh kalian sunnahku dan sunnah para sahabatku. Pegangi betul-betul dan gigit dengan gigi geraham kalian, sehingga orang akan mendapatkan petunjuk. Berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan sunnah. Tapi ingat, sesuai dengan pemahaman salaful ummah. Kan Al-Quran dan Sunnah saja enggak cukup. Semua orang mengatakan ini Al-Quran, ini Sunnah.
membawakan ayat-ayat Al-Qur'an, membawakan hadis-hadis Rasulul Islam alaihi afdhalus salati wassalam. Semuanya mengatakan itu. Tapi yang harus kita lihat adalah pemahaman siapa yang dipegang. Oleh karena itu, kunci yang ketiga, solusi yang ketiga, sikap yang ketiga yang kita pakai untuk menyikapi fitnah yang ada adalah thalabul ilmi wal iltifaf haulal ulama, menuntut ilmu dan duduk di majlis para ulama. Dan ulama yang kita belajar dari mereka adalah ar-rasikhuna fil ilmi, ulama-ulama yang betul-betul dalam pengetahuannya itu luar biasa. Ar-rasikhuna fil ilmi, ar-rabbaniyun, para ulama yang menisbatkan diri kepada ahlussunnah wal jamaah. Ulama dalam arti yang sebenarnya, belajar dan duduk di majlis-majlis para ulama. Karena Al-Quran dan Sunnah tidak cukup, dan kita tidak bisa belajar sendiri, kita tidak bisa memaknai dan memahami sendiri, harus ada orang yang mengajari, yaitu para ulama rabbani. Karena apa? Ketika ilmu sudah mulai ditinggalkan, ketika para ulama sudah mulai dilupakan, ketika majlis-majlis ilmu sudah mulai dikosongkan, maka yang terjadi adalah kebodohan. Dan kita tahu tadi kebodohan merupakan salah satu sebab terjadinya dan tersebarnya fitnah. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika menjelaskan tentang tanda-tanda kiamat, yataqarabuz zaman. Zaman itu, waktu itu semakin dekat. Maksudnya apa? Semakin merasa dekat, terasa dekat. Ya, kita mau ngobrol dengan orang yang ada di luar pulau, cuma tinggal mencet-mencet nyampe. Itu satu tanda kiamat. Ya taqarrubuz zaman. Waktu itu terasa cepat. Jarak itu terasa dekat. Mungkin dulu jenengan kalau pergi dari sini ke kota lain butuh sekian jam, mungkin sekarang hanya hitungan menit. Betul, ya taqarrubuz zaman. Wa yuqbadul ilmi, dan ilmu wa yuqbadul ilmu, dan ilmu dicabut. Wa tadhharul fitanu, dan fitnah itu akan muncul bertebaran. Wa tadhharul fitan. Lihat, ketika ilmu dicabut, fitnah merajalela. Ketika kebodohan menyebar, fitnah itu yang tersebar. Fitnah itu yang tersebar. Karena itulah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah telah mengatakan apa? Idzan qata'a 'anin nasi nurun nubuwati waqa'u fi dzulmatil fitan wa hadatsatil bid'a wal fujur wa waqa'a asyarru bainahum. Idzan qata'a 'anin nasi nurun nubuwah. Apabila cahaya kenabian yang tidak lain dan tidak bukan adalah ilmu yang Rasulullah SAW wariskan. Apabila cahaya kenabian yang tidak lain dan tidak bukan adalah ilmu yang beliau wariskan, itu sudah tidak lagi dipelajari oleh manusia, waqa'u fi dzulmatil fitan, mereka akan terjatuh ke dalam gelapnya fitnah. Wa hadatsatil bid'ah wal fujur, akan terjadi berbagai macam amalan-amalan yang menyelisih sunnah, dan juga kemaksiatan-kemaksiatan di mana-mana. Wa waqa'u syarru bainahum, dan mereka akan saling bertikai, berperang satu sama lain. Maka pelajari ilmu. Dengan ilmu kita bisa melihat mana hak, mana batil, mana benar, mana salah. Kita bisa bersikap, kita bisa bersikap dengan ilmu yang kita pelajari. Tapi ingat tadi, belajarlah dari orang-orang yang memang betul-betul lurus manhajnya, sahih akidahnya, dari kalangan ulama ahlu sunnati wal jamaah. Dan juga kita harus senantiasa berkonsultasi, berkomunikasi dengan para ulama, para asatidzah kita. Jangan kita itu bertindak sembrono, mensikapi fitnah yang ada, mensikapi kondisi yang ada sesuai dengan ijtihad kita masing-masing, sesuai dengan pola pikir kita masing-masing, akan rusak itu. Konsultasikan dengan para ulama, konsultasikan dengan para asatidzah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-barakatu ma'a akabirikum. Keberkahan itu ya apabila kalian senantiasa bersama
para ulama yang kibar, para ulama yang betul-betul mumpuni dalam ilmu. Satu kisah, ada dua orang tabi'in berasal dari Basrah. Basrah pada waktu itu tersebar fitnah yang namanya fitnah al-Qadariyah, paham Qadariyah, yang menafikan adanya takdir, di mana mereka berkeyakinan bahwa segala sesuatu di alam raya ini terjadi begitu saja. Innal amra uluf, segala sesuatu terjadi begitu saja tanpa ada campur tangan dari Allah Subhanahu wa taala, tanpa adanya takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka berdua bingung. Beliau adalah Yahya ibnu Ya'mar Al-Basri, Yahya ibnu Ya'mar Al-Basri dan Humaid ibnu Abdurrahman Al-Basri. Yahya ibnu Ya'mar Al-Basri dan Humaid ibnu Abdurrahman Al-Basri. Beliau berdiri bingung dengan adanya fitnah Qadariyah tadi, fitnah subuhat yang berkembang di Basrah. Maka mereka ketika menunaikan ibadah haji ke Mekah, ini kisah diceritakan oleh Imam Muslim rahimahullah taala di dalam muqaddimah sahihnya. Ya, di Kitabul Iman. Kemudian mereka berdua ketika menunaikan ibadah haji sudah bertekad, nanti kalau sampai di kota Madinah kita akan temui salah seorang di antara sahabat Nabi alaihi salatu wassalam untuk kita tanya tentang masalah ini. Ternyata begitu sampai di Madinah, orang yang pertama kali mereka temui dan mereka dapati adalah Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu. Maka diceritakanlah fitnah ini kepada beliau radhiyallahu anhu. Maka beliau mengatakan, membawakan hadis Umar radhiyallahu anhu warda, hadis yang kedua, ya. Hadis yang kedua kalau enggak salah di kitab Al-Arba'in Nawawiyah. Hadisnya Jibril. Hadis Jibril. Tentang pertanyaan Jibril kepada Rasulullah SAW tentang Islam, tentang iman, tentang ihsan, kemudian tentang tanda-tanda kiamat. Kiamat dan tanda-tandanya. Dibawakan hadis itu sababul wurudnya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu membawakan hadis itu tentang kisah ini. Kisah ini. Akhirnya beliau mengatakan, mereka tidak dikatakan beriman sampai mereka beriman kepada takdir. Dan umumkan kepada mereka, aku berlepas diri dari mereka dan mereka berlepas diri dariku. Apabila salah seorang di antara mereka meninggal dunia, jangan engkau datangi. Jangan engkau takziah. Apabila mereka sakit, jangan engkau jenguk. Ya, jangan engkau jenguk. Lihatlah bagaimana mereka berdua konsultasi dengan ulama, yaitu Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhu. Apalagi zaman kita sekarang ini. Tolong. Jangan sok pinter. Ya. Mbah-mbah kita itu sudah ngajarin kepada kita. Ojo rumongso iso ning isola bisalah rumongso sing iso rumongso ning ojo rumongso iso. Sebagian kita itu merasa pede, ya, mentang-mentang sudah ngaji sekian tahun, bermajlis di majlis para asatidz sekian lamanya, sudah sekian kitab yang dibacanya, seolah-olah dia menjadi seorang ulama. Ya, seorang ulama. Sehingga apa? Ketika terjadi fitnah, terjadi isu, terjadi apa namanya persoalan, dia muncul. Ya, untuk memberikan solusi, tidak. Konsultasi dengan para ulama, konsultasi dengan para asatidz. Menuntut ilmu tiada henti. Yang ketiga, yang keempat, jaga lisan, jaga tulisan. Ya. Ini penting untuk zaman kita sekarang ini. Maka dari itu tadi, kuatkan iman. Rasulullah sudah menyatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Tanda keimanan kita saat kita bisa menjaga lisan kita. Lisan hanya kita gunakan untuk sesuatu kebaikan. Selain itu diam. Ojo sok keminter. Jangan sok tahu. Menemu mangso mata naja, barang siapa yang diam pasti dia akan selamat. Diam dari sesuatu yang tidak dia ketahui, ya. Tapi kalau kita tahu, kita yakin dengan ilmu kita, sementara gak ada orang yang mau menjawabnya, jawab. Tulis komentar. Kalau gak ada yang mau komentar, itu termasuk ingkar mungkar.
amar ma'ruf nahi munkar. Tapi kalau sudah ada yang menjawab, sudah ada yang menyampaikan, sudah, kita mending diam. Man shamata naja. Barang siapa yang diam, maka dia akan selamat. Ya. Cukupkan untuk sesuatu hal yang penting. Maka dari itu dalam hadis Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu warda, beliau pernah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, man naja?" "Wahai Rasulullah, apa kunci keselamatan?" Rasulullah memberikan tiga. Dan bisa kita praktekkan di zaman fitnah. Yang pertama, amsik 'alaika lisanak. Yang kedua, walyasa'ka baituk. Dan yang ketiga, wabki 'ala khati'atik. Kunci keselamatan khususnya di zaman fitnah seperti sekarang, satu, amsik 'alaika lisanak. Jaga mulutmu. Jaga omonganmu. Kalau sekarang, jaga komentarmu. Jaga tanggapanmu, jaga tulisanmu. Untuk selamat. Orang dicaci, dimaki, dibuli, difitnah, dihujat. Selain dari ucapan, dari tulisan di media sosial. Maka bersikap bijaklah ketika kita berinteraksi dengan media sosial. Ini orang ngerti ya wis. Mending meneng, cep, enak. Selamat. Orang yang diam itu selamat sudah. Kecuali diam dari kemungkaran. Diam dari kebatilan, ya. Yang kedua, waliyasaka baituk. Tetap tinggal di rumah. Ojo metu-metu. Dan ini yang disampaikan oleh para sahabat radhiyallahu anhu ajma'in saat terjadinya fitnah. Mereka itu ketika terjadi fitnah, perang di antara para sahabat, pertikaian di antara para sahabat radhiyallahu anhu ajma'in, banyak di antara mereka yang masuk ke rumah mereka, menutup pintu mereka rapat-rapat. Ning saiki angel. Omah ditutup, jendelane tutup, pintu tutup. HP ini mak on terus. Ya padha wae nek saiki. Iya. HP ini on terus. Itu termasuk kalau sekarang tutup HP. Nah, ini ora kuat. Ya, ini. Orang itu kalau semakin banyak grup, umat cobor. Kayaknya informasi ini kayak gini, sana walas. Akhirnya apa? Ora kerja. Kagem ibu-ibu, ora masak. Ora isa-isa, ora ubah-ubah. Anaknya ora didulang. Mergo apa? On terus mengikuti perkembangan di grup WA, ya Allah. Entek nang HP. Waliyasaka baituk. Ya. Tinggal di rumah. Yang ketiga, wabki ala khati'atik. Tangisi kesalahan-kesalahan. Fokus untuk memperbaiki diri, fokus bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah selamat. Insyaallah selamat. Jadi jaga lisan, jaga lisan. Dengarkan kata Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu warḍa. Ini pesan untuk diri saya pribadi, terus terang saja. Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu warḍa memberikan pesan yang sangat indah sekali. Diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Adabul Mufrad. Hadisnya sahih, riwayatnya sahih. Ini bukan hadis Nabi tapi ucapan Ali radhiyallahu ta'ala anhu warḍa. Apa kata beliau? Ini pas untuk zaman kita sekarang. La takunu ujulan madayi'a buzuran fa inna min waraikum bala'an mubarrihan aw muqlihan wa umuran mutamahilatan ruduha. Beliau memberikan tiga pesan kepada kita. La takunu ujulan. Janganlah kalian menjadi orang yang tergesa-gesa dalam mensikapi segala persoalan yang ada. Awake dhewe iki kadang, ini kadang, enggak selalu kadang. Ini kadang ya sering. Entuk informasi, entuk tulisan di grup. Padahal awake dhewe urung sempat maca. Langsung share. Ya enggak? Itu tergesa-gesa. Padahal durung tentu yang kita terima itu benar adanya. Siji, kebenaran informasi harus dicek kembali. Yang kedua, mungkin momennya enggak pas. Memang betul itu isinya nasihat.
ucapan para asatidza atau kutipan dari ceramah, kan gitu kan, kajian, tapi momennya enggak pas ketika ngirim, timbul masalah. Itu yang menjadi persoalan sekarang ini, tergesa-gesa mensikapi masalah, menyebarkan informasi, menanggapi masalah. Kita itu terkadang sekarang ini mendapatkan informasi itu sepotong-sepotong, dan informasi itu sampai kepada kita tergantung persepsi, pandangan, cara pandang orang yang mengirimkan dan menulis. Maka diteliti dulu, tasabut, ya, tasabut, dicek terlebih dahulu kebenarannya, satu. Yang kedua, pas tidaknya untuk mengirimkan. Iki kira-kira nek nasihat koyo ngene iki pas ora yo. Ya ngerti nang grup ae nek wong sing ngene-ngene iki yo di malah disengaja dikirimke. Yo dadi geger. Jadi mah masalah ini loh, fitnah itu loh. Kayak gini karena kita sikapnya tergesa-gesa. Oleh sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengingatkan kepada Khabbab Ibnul Arad radhiyallahu anhu warda. Beliau bercerita, syakawna ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa huwa mutawassidun burdatan lahu fi dhilil Ka'bah. Kami pernah curhat kepada Rasulullah sallallahu alaihi tentang fitnah yang kami alami, fitnah agama. Mereka disiksa, mereka diancam, diintimidasi oleh orang-orang kafir Quraisy. Kami curhat kepada Rasulullah saat beliau sedang tiduran enak-enak, ya, dengan berbantalkan burdah, pakaian, ya, pakaian baju kurung beliau di dekat Ka'bah. Kami berkata kepada beliau alaihi salatu wasalam, ala tastansiru lana, ala tad'u lana, ya Rasulullah, tidakkah engkau itu berdoa kepada Allah, minta tolong kepada Allah, minta bantuan kepada Allah, mohon kepada Allah agar menurunkan pertolongan kepada kita. Nabi sallallahu alaihi wasalam bukannya mendoakan mereka, minta pertolongan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, tapi beliau malah memberikan cerita kepada para sahabat yang ada, yang waktu itu curhat kepadanya. Ketahuilah, ada orang, innahu man kana qablakum rajulun fayuhsaru lahu fayudha' fil ardi. Ada salah seorang di antara orang-orang terdahulu kala sebelum kalian, mereka ketika memegang agama mereka, ketika mempertahankan akidah mereka, sampai disiksa, mereka ditanam setengah badan, lalu dipotong tubuhnya, terbelah menjadi dua. Dan itu semua famadzalika yasuddu anhu an dinihi, dan itu semua tidak menghalangi mereka untuk berpegang teguh dengan agamanya. Kemudian Rasulullah SAW memberikan kabar gembira, sesungguhnya wallahi la yutimanna hadzal amru, agama ini akan Allah sempurnakan, agama ini akan menang. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hatta yasirur raqibu min sana'a ila hadramaut, sampai jalanan akan aman, seseorang tidak takut dari para penyamun, para perampok, kecuali hanya takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Rasulullah SAW memberikan apa? Komentar, walakinnakum tasta'jilun, kalian tergesa-gesa. Tapi itu sifat manusia, Pak. Khuliqal insanu min ajal. Sifat dasar manusia itu memang tergesa-gesa. Tapi kita harus mengurangi hal yang seperti ini. Cek terlebih dahulu, jangan tergesa-gesa mensikapi, menanggapi, mengomentari, memposting, meng-share, menyebarkan sesuatu yang belum kita cek terlebih dahulu kebenarannya, dan belum kita pikirkan terlebih dahulu akibatnya. Dan ini kita itu kurang satu fikih. Kurang satu fikih. Dan ini sering diingatkan oleh Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala dalam kitabnya. Yaitu apa? Fiqhul ma'alat. Fiqhul ma'alat. Yaitu satu fikih yang membahas tentang pikiran jauh ke depan akibat dari sebuah perbuatan. Karena apa? Tidak semua kebaikan itu harus diucapkan. Tidak semua kebenaran itu harus disampaikan saat itu. Oleh karena itu Abu Hurairah radhiyallahu anhu pernah menyampaikan apa? Aku punya dua wadah. Wadah ilmu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu wadah sudah aku sampaikan kepada kalian, dan yang satu wadah ini kalau saya sampaikan kepada kalian akan banyak leher yang terpotong, akan banyak pertumpahan darah. Beliau tidak menyampaikan saat itu karena saat itu saat fitnah, saat terjadinya fitnah huru hara di antara para sahabat radhiyallahu anhu jumain. Kalau seandainya hadis-hadis itu disampaikan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu pada waktu itu,
akan banyak pertumpahan darah. Beliau tunda. Tapi toh akhirnya beliau sampaikan pada waktunya, sehingga sampai kepada kita. Para ulama mengatakan apa? Satu wadah inilah hadis-hadis tentang fitnah. Dan ini juga manhaj Rasulullah SAW saat beliau boncengin Mu'adz. Boncengin siapa? Mu'adz. Rasulullah bertanya kepada Mu'adz, "Ya Mu'adz, atadri ma haqqullahi 'alal ibad wa ma haqqul ibadi 'ala Allah?" Wahai Mu'adz, kamu tahu enggak hak Allah atas hamba-hambanya dan hak hamba-hambanya atas Allah? Maka Muhammad Allah wa Rasulullah. Allah dan Rasul yang tahu. Kemudian dikasih tahu hak Allah atas hamba-hambanya begini, hak hamba-hamba atas Allah seperti ini. Lalu Mu'adz saking senangnya mendapatkan informasi seperti itu minta izin kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Boleh enggak saya sampaikan hadis ini kepada orang-orang? Apa kata Nabi? La, enggak boleh. Padahal ilmu tentang tauhid, tentang akidah, tapi jangan disampaikan dulu. Fayat takilu, nanti mereka akan bertawakul, ngendelke hadis ini dan mereka lupa untuk beramal. Jadi setiap hal itu ada waktunya. Jangan tergesa-gesa. Nunggu waktunya, bertahap. Wong Allah Subhanahu wa taala saja menurunkan ayat haramnya khomer, minuman keras, haramnya riba, itu bertahap kok. Awe dia pingin mak tes. Fitnah pasti terjadi, jangan tergesa-gesa dalam masalah fitnah. Satu, yang kedua apa kata beliau? Madzayya, dari kata media, ya tergesa-gesa. Yang kedua apa? Menjadi sumber informasi, cepat-cepat menyebarkan. Madzayya. Ada informasi datang, sebar. Ada informasi masuk, sampaikan. Madzayek. Madzayek itu dikata idzah, idzah itu radio. Radio itu menyampaikan langsung kan. Sekarang saya ngomong, langsung terdengar. Tanpa ada cek terlebih dahulu, tanpa ada sensor terlebih dahulu. Gak ada editan. Kan gitu kan. Beda kalau yang apa namanya rekaman, itu beda. Madzayek itu artinya menyampaikan langsung. Dan ini perlu dikurangi. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kafa bil mar'i kadziban." Cukuplah seseorang dikatakan pendusta, cukuplah seseorang dikatakan pendosa, an yuhaddisa bi kulli ma sami'a, apabila dia menyampaikan segala apa yang dia dengar. Nah, orang sana ngomongnya mau ember. Ya, ember ya ember. Pokoknya kalau ada ilmuwan, sampaikan. Madaya. Yang ketiga, buzuran. Jangan pernah menjadi provokator dalam fitnah. Sumber fitnah. Bisa adem-adem, ayem-ayem. Ngebom. Ber. Ngirim artikel. Nah ini. Kadang sebagian orang menjadi sumber fitnah. Bisa adem-adem, penak-penak, dakwah. Di satu tempat. Datang orang ini satu ini. Letakkan bahan peledak, pencet tombol, jedar, sudah rusak, sudah citra dakwah sunnah di tempat tersebut. Jangan menjadi provokator fitnah. Ini semuanya yaitu tadi, karena tidak bisa menjaga lisan, tulisan, komentar. Maka jaga lisan sekarang ini sudah suatu hal yang lazim. Wisdom ya. Kalau kita gak tahu, kalaupun kita tahu tapi sudah ada yang ngasih tahu, kalaupun ya kita tahu tapi belum waktu, tahan dulu. Tahan dulu. Kapan? Konfirmasi, konsultasi, bertanya kepada ahli, kira-kira nek ngene iki piye? Musyawarah. Minta petunjuk, minta nasihat kepada orang-orang yang sudah berpengalaman. Orang-orang yang sudah lama berkecimpung dalam bidang dakwah. Ini yang kadang terjadi di beberapa tempat seperti itu. Sifat tergesa-gesa, pingin dang duwe, yayasan dewe, sekolah dewe, masjid dewe, tempat kajian dewe, tergesa-gesa. Kemudian tadi kurang hati-hati dalam menyampaikan informasi. Kadang juga tadi menjadi sumber provokasi. Ini jangan. Ini nasihat penting dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu warta. Kemudian sing nomor
5